Hey guys, welcome back to my channel. Untuk sesiapa yang baru subscribe atau baru singgah ke channel aku, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk klik video ni. Kepada yang dah subscribe ke channel aku, terima kasih sebab support aku and aku hargai korang sangat-sangat. So, hari ni kita akan cerita tentang tips and strategy. Before that, let's roll the intro. Jadi aku cerita sikit lah sejarah aku dalam bidang ni. Aku start pegang kamera, start shoot sejak 2014. Aku shoot portrait, aku buat shorties, aku masuk competition shorties. Aku ada cerita pasal pengalaman aku menang first pertandingan yang aku masuk dekat video sebelum ni. Boleh klik tengok. Boleh klik link yang kat atas ni atau yang dekat description. Tapi aku start shoot wedding since 2019. Baru setahun lebih lagi dalam bidang ni. So here I'm not talking as a professional or an expert in this field, but I'm just sharing my 1 year experience and what did I do to improve my works and to help grow my business. Sebenarnya aku ada buat vlog masa first time aku shoot wedding. Korang boleh tengok vlog aku tu, my first video wedding. Aku ada sediakan link dekat bawah. Jadi dalam video ni juga aku akan tunjukkan comparison between my first wedding video dengan my latest wedding video projects. Tapi before aku tunjukkan aku punya hasil kerja, aku akan ceritakan dulu satu persatu apa yang aku buat untuk bantu aku improve dalam bidang ni. The first one, slow growth. Beli kamera atau equipments yang korang nak guna tu ikut bajet korang. Jangan ikut orang lain. Biasa, dalam bidang ni, racun tu ada dekat mana-mana. Orang akan racun kau untuk beli barang ni, beli barang ni. Ni lagi best. Oh, ni lagi best. Tak. Beli ikut kau punya bajet sendiri. Dengar, kau patut dengar racun-racun tu, tapi for the future, tapi bukannya masa kau start. Kau beli ikut bajet kau saja. Okay, bila kau dah start buat job, kau dapat keuntungan, kau dapat payment, ada duit lebih, baru kau invest, beli equipment baru. That's how I invest in my business. Yes, ada certain orang cakap yang gears doesn't matter. Daripada kau beli gear yang bagus, baik kau improve kau punya skill. Ya, aku setuju dengan tu. Tapi a nicer gear will helps your works easier. Kena ingat tu. Jadi, save your money, invest in your business. Aku bukan jenis yang berhutang and aku tak suka hutang. So aku save duit supaya aku dapat beli gear yang aku nak. The second one is yang aku rasa agak penting, yang korang semua kena ada, which is networking. Okay, apa-apa business lah sekalipun, aku rasa benda ni memang sangat penting. Sebab without network, kau tak boleh pergi ke mana-mana. Kau tak boleh dapat opportunities. Macam mana kau nak dapat network? Connect with the photographers and videographers around you. Okay, kenal dengan diorang, rapat dengan diorang. Dia rasa best sebab apa? Sebab kau baru and kau tak tahu sama ada kau buat benda ni betul atau tak. Kau buat tu betul atau tak. So, dia best kalau ada kawan-kawan yang support kau. So, siapa kawan-kawan tu yang ada dekat sekeliling kau? Photographer and videographer yang ada dekat sekeliling kau. Okay, sebagai contoh, for the established photographer, macam photographer yang dah biasa dalam bidang ni, dia akan ada client yang inquiries dekat dia tau. Akan tanya, okay, you free tak date ni? And maybe ada certain dates yang ada client tanya dia untuk book, tapi dia dah fully book untuk hari tu atau bulan tu. Jadi kalau kau salah seorang daripada kawan diorang and diorang percayakan kau, tak mustahil nama kau akan be the first one on their list. Jadi itulah cara dia untuk kau dapatkan job for starters. Aku tak cakap yang itulah satu-satunya sebab kenapa kau kena kawan dengan photographer atau videographer orang kau. Tak. Guna cara ni juga aku dapat beberapa kawan baik dalam industri ni and aku janji aku tak gunakan diorang. I love you all. Kepada kawan-kawan aku yang tengok ni, aku sayang korang and aku betul-betul maksudkannya. Jangan gunakan diorang. Sebab aku tak pernah sekali pun gunakan kawan-kawan aku. Jangan. Never gunakan kawan-kawan kau untuk dapatkan job. Number 3. Okay, yang ni most common way lah yang untuk beginner punya photographer untuk start, which is tag along. So, macam mana kau nak dapat tag along ni? Okay, kau tengok mana-mana kawan-kawan kau atau mana-mana photographer yang dah biasa atau dah berpengalaman dalam bidang ni. Kau tanya dia, Assalamualaikum. Of course, kena bagi salam dulu. Kalau di Islam, kena bagi salam dulu. Okay. So, kau tanya dia, boleh tak kau nak tag along? Ikut dia pergi shoot wedding. Sebab apa? Sebab benda ni satu pengalaman yang berharga tau. Kau dapat tengok professional works in the real situation. Cara kau dapat belajar workflow, macam mana nak shoot wedding, apa yang nak kena shoot. And of course, sedikit sebanyak kau akan membantu diorang untuk shoot wedding tu.
tag along ni maknanya kau ikut photographer, kau ikut certain photographer yang dah pro, yang dah berpengalaman dalam bidang tu secara free atau untuk satu rate yang rendah sebagai assistant diorang. Okay, kat sinilah kau punya business akan start. Bila kau dah ikut diorang, tag along, kau akan dapat gambar atau kau akan dapat video during the shoot. So, kau tanya dekat diorang, boleh tak kau guna gambar atau video yang kau produce on that day untuk post dekat kau punya social media platform atau kau punya website atau apa-apa saja as your portfolio. Jadi dengan adanya portfolio ni, barulah orang akan percaya kau untuk kau shoot diorang punya wedding day. Jangan sesekali kau expect yang kau post gambar kawan kau tengah berlari dekat pantai atau kau post gambar kawan kau tengah drive kereta and kau expect yang client wedding akan datang dekat kau minta, hey, can you shoot my wedding day? No. That will never happen. Yang keempat, never shoot wedding by yourself. Kalau kau rasa kau belum ready, kena bawa someone yang dah ada pengalaman yang lebih dari kau, yang dah ada skill lebih dari kau untuk bantu kau shoot masa wedding day tu. For an example, masa aku shoot wedding, masa aku awal-awal yang aku rasa aku belum ready, aku ada invite seorang kawan aku yang aku rasa dia dah berpengalaman lebih daripada aku. Aku ajak dia, boleh tak ikut aku? Minta tolong untuk guide aku shoot wedding ni. And kawan aku tu nama dia Syakina Sanusi. And kalau tak silap aku, sekarang ni dah 3 atau 4 tahun dia shoot wedding. You guys boleh tengok dia punya Instagram. Kat situ dia ada post beberapa wedding photos. Maybe one day, you guys boleh gunakan gambar dia as a reference. Yang kelima, be the best version of yourself. Very simple. Bila kau deal dengan klien, kau set satu expectation untuk diorang and kau exceed. Kau buat lebih. Remember this. Under promise, over deliver. That's the best that you can do. Okay, dengan cara ni, klien kau akan nampak kau betul-betul passionate dengan hasil kerja kau. Kau betul-betul 100% buat kerja kau dengan ikhlas. And remember, yang datang wedding day tu, bukan saja bride and groom. Their families, dia punya guest. Dekat dalam dia punya guest, maybe ada kawan-kawan dia orang yang akan buat wedding tak lama lagi. So, dekat situ, kau akan dapat recommendation mouth to mouth. At the end of the day, kau punya business akan grow very organically and be a real successful. Trust me. Alright, macam yang aku janjikan tadi, aku akan tunjuk korang aku punya first wedding video dengan aku punya latest wedding video. So, kita start dengan yang my first wedding video dulu. Tapi kita takkan layan the whole video. Kita akan layan 1 minit je setiap satu because kalau kita layan the whole video, dia akan jadi boring. So, jom kita start. Okay guys, itulah dia first wedding video aku. Let's move on to my latest wedding video project. Alright, that's all the tips. I hope you guys find it super helpful and do it with your own style. Be different, be bold, be unique in the industry in order to stand out of the crowd. Okay, kepada sesiapa yang rasa ada lagi tips atau you all punya pengalaman yang you all nak share, boleh komen dekat bawah ni. And last kali,
Don't forget to dress nice when you shoot weddings. Please subscribe to my channel and click the notification bell button to be notified every time I upload my new video. And until we meet again in the next video. Hey, just joking guys, I'm still here. Okay, memandangkan kita dah dekat dengan Hari Raya Aidilfitri, for ladies and girl out there, sesiapa yang cari baju kurung, so kawan aku ada buat satu IG shop ni. So korang boleh tengok IG shop dia, and aku akan letak link dekat description bawah ni.